Bahan renungan Assalamualaikum war. WB sahabat-sahabat semua, tolong baca sehingga akhir dan renungkanlah. Perlu diingat kembali tragedi Palu di Sulawesi. 1. Pusat pelacuran terbesar di Sulawesi di kawasan Tondo Rata di Badai Tsunami. 2. Ladies Night Pantai Talise hanya tinggal mayat telanjang BEGELIMPANGAN. 3. HOTEL 2 Bintang 5, Grand Mall dan Pusat Karaoke Roboh DIGEGAR Gempa Bumi. 4. Pusat Perjudian, Pelacuran, Tempat Perempuan Simpanan, Pesta Dadah, Ditelan Bumi dan Penuh Lumpur. Sedangkan, 1. Masjid Kecil Pusat dakwah di Jalan Mangga Jangankan Roboh, Jam Dindingnya pun tidak jatuh. 2. Pondok pengajian dan MAAHAD Tahfiz tempat menghafal kalam Allah tegak berdiri tak apa-apa. 3. -apa. Bahkan masjid terapung DITEMPAT tsunami tempat orang singgah sholat ketika masuki bandar palu tetap teguh berdiri tak bergerak padahal di sekitarnya jembatan kuning, mall, dan TAMAN2 serta deretan kedai sekeliling hancur lebur. Masih kau tidak mengakui adanya Allah. Abaikan jika Anda cinta Dajjal. Sebarkan jika Anda cinta kepada Allah SWT. 1. Fitnah Dajjal semakin terik. 2. Ikatan kedua kaki Dajjal telah terbuka. 3. Musik yang melalaikan semakin merajalela. 4. Kemarau yang panjang melanda. 5. Bumi semakin panas. 6. Bumi berputar semakin cepat mengikut masa. 7. Perebutan kekuasaan semakin hebat dan fitnah memfitnah semakin berleluasa. 9. Puting beliung dan banjir di mana-mana. 10. Salju turun di tanah Arab. Asteris Nabi Muhammad SAW bersabda, Asteris, siapa yang menyebarkan perkara ini, akan aku sediakan temnya di surga sewaktu penghakiman kelak. Umat Islam tolong kuatkan iman. Baca selagi kamu belum buta. 1. Kenapa masjid semakin sunyi? Sedangkan WhatsApp, Facebook, IG, karaoke, disco, tempat maksiat, semakin ramai. 2. Kenapa kita lebih senang membesarkan nama artis tapi sing susah utak membesarkan nama Allah? 3. Apakah Anda akan mengabaikan pesan ini karena takut ditertawakan oleh yang lain? Allah berkata, jika kamu menyangkal aku di depan temanmu, maka aku akan menyangkal kamu pada saat hari penghakiman. Ya Allah, aku sudah menyampaikannya. Orang yang takut Allah akan kapi fwd message ini. Orang yang tidak takut pada Allah takkan kapi ini. Aku bersaksi bahwa tiada yang disembah selainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Naik semua bulu romaku, tolong baca sampai habis. Pelik tetapi benar. Tragedi MH17. Ramadan ke-17. Pesawat berusia 17 tahun. Penerbangan pertama, tanggal 17 Juli tahun 1997. Penerbangan terakhir, tanggal 17 Juli tahun 2014. Apakah kebetulan? MH17. Penerbangan pertama tanggal 17 Juli tahun 1997. Penerbangan terakhir tanggal 17 Juli tahun 2014. Tahun 2014 tolak tahun 1997 banding 17 tahun. Ditembak oleh 17 misile. Kenapa degen angka 17? sesuatu yang aneh Allah ingin memberi peringatan. Asteris JGN tinggalkan sholat asteris. Subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asyar empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, sama dengan tujuh belas rakaat. Tolong sholat mulai dari sekarang sebab Dajjal sedang berusaha naik ke bumi, beritahu semua orang. Ini bukti benar, di negara jiran kita, yaitu Indonesia telah kedengaran suara dari dasar laut seperti lolongan seekor anjing. Itu tanda Dajjal sudah semakin dekat. Jangan biarkan pesan ini berhenti di sini saja. Bersama kita sebarkan untuk kebaikan kita juga. Dapat pahala, malaikat sedang mencatat. Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Saya baru dapat info. Tolong baca. 1 sekitar pukul 18.30 Bada Maghrib mendapati gempa dan gerhana. 2. Suatu bunyi ganjil seperti auman raksasa yang kedua kalinya di bawah dasar dari lautan Pasifik. Menurut para ulama, itu suara dajjal yang berusaha naik ke dunia. Oleh sebab itu, kita sentiasa jangan berhenti azan dan sholat. Siapa yang membaca ini tolong sebarkan sebanyak mungkin sebagai peringatan. Lillahi ta'ala, demi Allah, tak susah untuk kapi saja. 1. Quran akan musnah. 2. Kabah akan rata degen tanah. 3. Sang Sakala akan ditiup dua kali. Nabi Muhammad SAW telah bersabda. Barang siapa yang mengingatkan ini kepada orang lain, akan dibuatkan sebuah tempat di surga untuknya. PD hari penghakiman, aku cinta Nabi Muhammad. Kirimkan pesan ini sebanyak yang mungkin. Allah tahu isi hatimu.